calon berpenggerak untuk mendiseminasikan atau presentasi gitu, Sir, ke teman-teman tentang modul yang sudah saya pelajari nih, Mister. Jadi saya rencananya mau mengadakan seminar atau webinar gitu, Sir. Oh, oke. Okay. Itu buat semua teman-teman guru ya? Iya, untuk teman-teman guru. Oke. Okay. Waktunya kapan? Insya Allah sih minggu depan. Cuma anak kita kan ada kegiatan sekolah juga ya, Sir. Minggu depan itu akan ada acara STD Fair, tapi saya mau mengadakannya jadinya lewat Zoom gitu, Sir. Jadi online. Oh, online. Topiknya apa sih? Topiknya itu tentang budaya positif, Sir. Jadi kebetulan di modul 1.4 ini kami pelajari tentang budaya positif. Nah, rencananya saya mau membagi pengalaman saya tentang penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas. Kayak misalnya itu buat keyakinan kelas, terus juga dalam segitiga restitusi. Ya begitulah, Sir. Pokoknya terkait dengan budaya positif. Oh, budaya positif untuk pendidikan karakter siswa itu ya? Iya, betul, Sir. Memang sih sebenarnya kita kan sudah ya, Sir, ya sudah. Iya, udah sih, sudah menerapkan. Cuma memang ada yang baru lah sedikit biar bisa sharing juga sama teman-teman gitu. Ya nggak apa-apa sih, bagus sih. Tinggal koordinasi aja sama teman-teman. Waktunya kapan, tetepin. Lah, mudah-mudahan apa bisa ada wawasan baru lah untuk teman-teman. Iya, Sir, sekaligus mungkin nanti teman-teman ada yang tertarik untuk ikut selanjutnya begitu. Iya, mudah-mudahan begitu. Iya. Thank you, Mas. Iya, terima kasih, Mas Rian. Terima kasih, silakan. Miss Mister, Mister Iwan sudah join. Kita mulai yuk. Halo semuanya, suara saya terdengar ya? Terdengar, Miss. Iya, Miss, terdengar. Kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sabikun. Yang terhormat Mr. Iwan Sutanto MPD selaku Kepala SMA Dharma Bangsa, kemudian ada Miss Teresia Citra selaku Wakil Kepala SMA Dharma Bangsa, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidupnya kita dapat hadir secara virtual dalam webinar budaya positif dengan pembicara kita hari ini, Miss Melati Dwi Anda, Syah Putri MPD GM. Saya, Cynthia Devi Yurensi, selaku moderator hari ini akan membacakan susunan acaranya. Berikut susunan acara kita ya, Ibu Bapak. Yang pertama nanti ada pembukaan dan pembacaan doa oleh Mr. Denny. Yang kedua ada sambutan oleh Kepala SMA Dharma Bangsa oleh Mr. Iwan Sutanto. Selanjutnya ada paparan materi oleh Miss Melati. Yang keempat ada sesi diskusi dan tanya jawab untuk para peserta webinar. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah Ibu Bapak, mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Mr. Denny dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Miss. Baiklah Miss, Mister semua, untuk mengawali webinar kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Jenny. Selanjutnya kepada Mr. Iwan, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Miss Devi. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Miss Devi dan teman-teman. Seperti kita ketahui bersama, sore ini kita akan mengadakan webinar yang dengan pembicaraan Miss Melati tentang budaya positif. Jadi Miss Mister semuanya, saya berharap dengan adanya webinar ini kita bisa sama-sama belajar. Karena kita semuanya tahu bahwasanya budaya positif itu sangat penting sekali, terlebih untuk bukan hanya untuk para siswa kita, tapi juga untuk kita semuanya para pendidik, sehingga dengan kita juga berbudaya yang positif, kita bisa memberikan contoh yang baik pula tentunya untuk para siswa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Melati selaku pembicara pada siang hari ini atas waktunya dan atas kesempatan ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan tentunya sekolah kita akan semakin menghasilkan karakter-karakter siswa-siswi yang baik ke depannya. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Iwan. Selanjutnya ini adalah paparan materi. Ini adalah acara inti kita hari ini. Ada paparan materi oleh Miss Melati dan Bapak Guru, diharap menyimak, dicatat dulu untuk dipertanyakan. Kan bisa langsung bertanya atau bisa melalui via chat nanti ya di chatting Zoom. Oke, kepada Miss Melati silahkan. Terima kasih Miss Devi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bu Amin. Hari ini saya senang sekali diberikan kesempatan dari Mr. Iwan selaku Kepala Sekolah SMA Dharma Bangsa untuk dapat berbagi tentang apa yang telah saya pelajari selama saya mempelajari modul-modul sebagai calon guru penggerak. Ya, seperti yang diketahui ya, Miss dan Mister, saya sedang mengikuti calon guru penggerak dan ini adalah salah satu aksi nyata saya. Saya akan berbagi tentang modul yang telah saya pelajari, yaitu terkait dengan modul budaya positif. Nah, di sini saya akan berbagi tentang modul budaya positif, apa saja sih yang saya pelajari tentang budaya positif itu, dan bagaimana sih budaya positif itu, dan apa yang sudah saya terapkan. Nah, saya akan bagikan terlebih dahulu share screen-nya untuk presentasi. Bentar. Saya siapkan dulu. Baik. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk PPT-nya di sini? Sudah ya. Baik, saya akan memaparkan tentang materi budaya positif nih. Merupakan hal-hal yang saya pelajari pada modul 1.4A.91, yaitu tentang budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu di sini. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dari benak kita semua ya? Apa yang terlintas di pikiran kita? Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, peraturan, ya, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya itu sungguh berbeda, ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu malah tidak perlu adanya hukuman. Nah,
Seperti apa sih kelanjutannya? Nah, kita lihat di sini ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, banyak yang merasa kita harus disiplin, tapi mereka tidak nyaman. Begitu, mereka merasa itu adalah hal yang kaku. Padahal, Bapak pendidik kita nih, Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan bahwa di dalam bukunya ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa untuk kita merdeka, bahwa kita ini harus disiplin. Dari zaman dahulu, beliau sudah memesankan itu. Jadi kalau kita tidak disiplin, maka akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Sehingga kita terjajah lagi, tidak lagi merdeka. Begitu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang hadir dari dalam diri muridnya sendiri atau diri kita sendiri. Jadi kita tidak memiliki motivasi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, yaitu motivasi eksternal. Nah, kita inilah guru-guru yang biasanya menjadi motivasi eksternal bagi murid-murid kita di sekolah. Karena berasal dari luar ya, bukan dari dalam diri anak sendiri. Berbeda dengan anak yang sudah memiliki kedisiplinan dalam dirinya, mereka tidak perlu lagi motivasi eksternal karena mereka sudah punya motivasi internal. Jadi definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka sudah punya kekuatan dalam dirinya untuk memahami apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini apa sih? Nanti saya akan jelaskan ya. Sebagai adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itulah tujuan kita. Bagaimana memupuk budaya positif agar murid-murid kita ini memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti kalau ekstrinsik, mereka merasa terbebani, mereka merasa dipaksa. Tapi kalau intrinsik, mereka akan lebih sadar bahwa itu yang baik dilakukan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nah, nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi, kesepakatan ini atau kebajikan ini merupakan kesepakatan bersama. Ya, sebentar ya, Miss Mister. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita ketika berperilaku. Nah, nilai-nilai universal ini, kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Begitu. Nah, selanjutnya. Salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal, ya salah satunya profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal bersama, ya Miss Mister. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis.
Yang keempat, berkebinekaan global. Selanjutnya ada bergotong dan kreatif. Kalau di sekolah kita tentunya sudah punya ya core value. Di mana core value ini sudah kita ajarkan ke murid-murid kita, sudah kita jadikan concern bagi kita ya sebagai guru untuk menjadikan murid-murid kita memiliki karakter yang baik atau berbudaya positif begitu ya. Jadi kita sudah punya core value di sekolah, kita ajarkan dan kita juga menilai, bahkan kita sudah punya rapor karakternya. Nah, itu sangat bagus sekali. Bahkan saya sebelumnya ketika bertemu dengan teman-teman saya di calon guru penggerak juga saya sampaikan bahwa saya di sekolah saya sudah ada yang namanya rapor karakter. Dan itu sudah lama sebelum kita mengenal adanya tentang profil pelajar Pancasila atau penilaian-penilaian karakter yang saat ini sedang dilakukan guru-guru pada kurikulum Merdeka. Begitu. Jadi Sekolah Dalam Bangsa sudah lama mengawalinya dengan menanamkan karakter-karakter positif dan budaya positif di sekolah melalui core value yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah disebutkan ya bahwa banyak orang yang berpikir bahwa disiplin itu ada hubungannya dengan hukuman. Nah, hukuman itu apa sih? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu biasanya disebut dengan hukuman, ya. Disakiti ini agak sedikit menyeramkan ya, bukan disakiti yang secara fisik. Kalau di sekolah kita ya, kita lebih memberi hukuman itu untuk memberikan anak itu pelajaran agar mereka memahami bahwa hal itu adalah yang salah gitu ya. Jadi hukuman ini sudah dijelaskan di sini bersifat tidak terencana. Jadi maksudnya adalah seperti misalnya anak terlambat datang ke sekolah begitu. Nah, dia udah terlambat, dia nggak ikut senam. Nah, hukumannya adalah dia harus lari keliling lapangan sebagai pengganti senam, misalnya seperti itu. Jadi, hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba dibuat oleh guru. Dan sepihak saja, gitu ya, dibuatnya oleh gurunya saja. Tanpa ada kesepakatan dengan muridnya, gitu. Murid hanya menjalankan. Nah, itulah yang disebut dengan hukuman. Nah, beda dengan konsekuensi ya. Konsekuensi itu apa sih? Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Misalnya, kita sudah punya buku pelanggaran ya, Miss Lister. Jadi, kalau misalnya 3 kali pelanggaran akan terkena peringatan lisan. Lalu 6 pelanggaran akan terkena lisan yang kedua, peringatan lisan yang kedua. Sampai ke pemanggilan orang tua. Itu sudah disampaikan di awal. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman tadi datangnya tiba-tiba. Dan itu dari gurunya aja tanpa persetujuan. Sedangkan kalau ini, kita bisa buat persetujuan dengan murid-murid begitu. Jadi konsekuensi. Lanjut. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, datanya itu bisa diukur seperti tadi, 3 kali pelanggaran, 5 kali pelanggaran, seperti itu. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Misalnya tidak boleh istirahat, begitu. Atau jam istirahatnya dipakai untuk mengerjakan tugas yang belum selesai, seperti itu. Dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketinggalan. Nah, ini maksud saya ya, tadi ya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya, begitu. Jadi kita bisa membuat konsekuensi bersama murid kita, begitu. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu. Jadi kita lebih ke menyadarkan murid-murid dan mencari solusinya itu datangnya dari si murid. Begitu. Saya akan tunjukkan bagaimana sih restitusi itu, nanti saya akan tunjukkan videonya karena saya sudah pernah praktik untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa sih? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi tadi kan kebajikan universal itu adalah kebajikan untuk kebaikan-kebaikan yang dibuat secara berdiskusi, begitu ya. Jadi tidak menyangkut agama, tidak menyangkut ras, tapi itu berdasarkan kelompok yang berdiskusi membuat suatu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Nah, keyakinan ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal ini. Lepas dari latar belakang suku mereka, negara mereka, bahasa, maupun agama mereka. Jadi nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Yang seperti saya sudah sampaikan tadi, motivasi intrinsik ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu ada perbedaan. Kalau misalnya peraturan sekolah, mungkin mereka hanya membaca, oh ya udah ada peraturan sekolah begitu. Tapi kalau keyakinan itu sudah masuk dalam diri mereka ya, masuk dalam pikiran mereka, rasa mereka bahwa oh ini loh yang baik dilakukan, oh ini loh yang seharusnya dilakukan begitu. Jadi lebih ke motivasi intrinsik untuk melakukan suatu hal-hal yang positif atau nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, murid-murid pun demikian ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan yang menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Gitu ya. Jadi mereka itu tidak hanya tahu ada peraturan dilarang terlambat. Tidak hanya tahu peraturan dilarang terlambat, tapi mereka tahu makna di balik itu apa sih, begitu? Apa lebih menghargai waktu, begitu ya? Ya disiplin diri, begitu. Nah, selanjutnya saya akan beri lihat contoh membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat keyakinan kelas pada awal semester bersama murid-murid. Ini contoh keyakinan kelasnya. Kita lihat bersama ya.
Enggak ada audionya, Miss Mel. Enggak ada audionya. Audionya enggak kedengeran, Sir. Enggak ada audionya. Oh, begitu. Ya udah nanti di-insert aja. Sharing mungkin. Oh ya, sudah nanti di-insert aja. Ya, jadi sebentar ya. Kenapa ya? Oh, mungkin ini harus dibuka ulang gitu ya. Saya coba. Biasanya pas sharing ada share di pojok kiri bawah apa ya, share audio gitu juga selain share video. Oh, begitu. Sebentar. Pojok bawahnya. Pojok kanan bawah. Share audio. Sabar. Hafal banget. Audio setting ini ya. Auto adjust microphone, new separate audio device. Kayaknya stop sharing dulu, terus ketika mau sharing di pojok bawah itu kalau nggak salah ada share audio gitu. Oke. Okay. Stop sharing, terus share lagi ya. Pilih ini. Oh, share sound ini ya. Oke, saya akan ulang ya, berarti bagian sini ya. Anak saya harus sekolah sampai tingginya, oh, yaitu bilang sama saya kalau mau belajar di rumah. Apakah sudah terdengar sekarang? Udah, oke, kita lihat. Keyakinan kelas ini
Saya balik lagi ke tanpanya. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas ya, Miss dan Mister. Jadi, keyakinan kelas itu sebenarnya lebih abstrak. Tidak spesifik seperti tadi, sopan santun. Begitu. Itu kan sopan santun itu luas sebenarnya ya. Tapi mereka tahu bahwa core-nya atau intinya adalah mereka harus sopan dan santun. Begitu. Misalnya, contoh yang lain misalnya, saling tolong-menolong. Dalam konteks apa tolong-menolongnya? Nah, itu kan masih abstrak. Nah, kita bisa buat keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi, dalam situasi apapun, kalau misalnya harus tolong-menolong, itu ya seharusnya tolong-menolong. Gitu. Jadi, tidak ada yang tidak mau membantu temannya, hanya karena perbedaan suku mungkin, perbedaan style, dan lain-lain. Jadi, itu menjadi suatu keyakinan kelas anak-anak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas itu bisa kita sampaikan ke anak-anak dengan cara diskusi. Jadi apa yang menurut mereka itu benar untuk dilakukan, apa yang merupakan intisari dari suatu peraturan, itu mereka tahu. Jadi tidak hanya tahu ada peraturan harus hadir tepat waktu, tapi mereka tahu maknanya hadir tepat waktu itu apa sih di balik itu, agar mereka tuh meyakininya, tidak hanya mengetahuinya. Begitu. Nah, itu contohnya tadi. Dan keyakinan kelasnya sudah ditempelkan di kelas masing-masing. Jadi kalau misalnya mereka nantinya berbuat suatu kesalahan atau mungkin melanggar keyakinan kelas tersebut, begitu, mereka bisa diingatkan oleh teman-temannya yang lain atau ingat lagi apa yang sudah mereka buat bersama dengan kelas mereka tentang keyakinan kelas, begitu. Keyakinan kelas juga bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah. Dengan cara apa? Kita bisa membreakdown peraturan-peraturan sekolah kita. Kita lihat misalnya mengenakan seragam dengan atributnya. Nah, di balik mengenakan seragam dan atribut itu maknanya apa sih? Misalnya harus berpakaian rapi. Itu tuh maknanya apa sih? Kenapa sih anak harus berpakaian rapi gitu? Mereka harus tahu makna di balik itu. Nah, kita bisa tuh membreakdown itu kalau memang mau membuat suatu keyakinan sekolah, begitu. Jadi itulah keyakinan kelas berbeda dengan peraturan sekolah ya. Dan juga nih, keyakinan kelas ini kita menghindari kata jangan. Misalnya nih, jangan membuang sampah sembarangan, dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan, begitu. Jadi kita membuat konotasinya itu lebih positif, begitu. Jadi menghindari konotasi yang negatif. Selanjutnya,
Nah, kita sebagai guru itu punya posisi kontrol ya, Miss dan Mister. Jadi, lima posisi kontrol kita ini apa aja sih? Oh ya, sebentar. Lima posisi kontrol kita ini apa aja sih? Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Nah, pertama, kenapa penghukum? Karena memang kan peraturan itu ada. Keinginan kelas sekolah kita itu ada. Dan penghukum ini datangnya tiba-tiba. Ketika murid melanggar peraturan yang kesehariannya seperti itu ya, kita bisa memberikan hukuman. Misalnya dia mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, kita biasanya memberikan hukuman. Nah, jadi sebenarnya posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini lebih halus ya daripada menghukum. Jadi kita mengajak ngobrol gimana caranya mereka tuh menyadari bahwa mereka tuh melakukan suatu hal yang salah. Jadi kita membuat mereka merasa bahwa mereka tuh salah ketika membuat kesalahan di sekolah. Lalu kita juga sebagai teman, apalagi kita guru SMA ya, kita bisa menjadi teman sebagai mereka untuk menceritakan apa kesulitan mereka, apa masukannya untuk sekolahnya, begitu. Kita bisa menjadi teman. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini kita bisa memantau mereka sehari-hari yang sudah kita lakukan bersama ya, Miss Mister. Dan yang terakhir adalah manajer. Memanajer berarti memanage ya, mengatur anak-anak kita di sekolah, begitu. Selanjutnya, sebenarnya kita juga harus paham nih lima kebutuhan dasar manusia agar kita lebih memahami murid-murid kita. Yang pertama adalah murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, yang kedua merasa diterima. Jadi mungkin kadang ada anak yang pick me begitu ya, dia merasa pengen selalu diterima di lingkungannya begitu ya. Jadi memang itu kebutuhan dasar manusia begitu ya, mereka ingin diterima di lingkungannya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Mungkin seringkali kita melihat anak kita itu maunya bebas milih cara belajarnya, atau bebas menentukan genre musik yang mau mereka dengar, atau bebas mengenakan seragam batik ketika kita hari batik day begitu. Jadi mereka itu memiliki kebebasan dalam dirinya ya, mereka itu udah salah satu kebutuhan dasar mereka. Yang keempat adalah kesenangan. Jadi mereka itu memang suka bersenang-senang, namanya anak-anak. Nggak semua, nggak cuma anak-anak ya, kita juga, karena kita ya manusia juga ya, kita juga butuh kesenangan begitu. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini juga dimiliki oleh setiap manusia. Kita semua, mau murid, guru, kita semua memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Begitu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan ya, segitiga restitusi itu seperti apa. Jadi, segitiga restitusi itu the power of ngobrol. Begitu. Di proses menciptakan bagi murid, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain. Seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah segitiga restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi bagaimana mereka itu menyelesaikan masalah mereka sendiri dan memahami dirinya dan orang lain sekitarnya. Jadi the power of ngobrol caranya seperti itu. Saya akan kasih lihat segitiga restitusi di sini. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama nih ya, kita akan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Sebagai murid, mereka kan punya identitasnya. Misalnya murid itu harus bersifat seperti apa, bersikap seperti apa, begitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu validasi tindakan yang salah. Kita giring pembicaraan kita, obrolan kita untuk murid kita itu menemukan bahwa oh iya ini loh kesalahan saya. Oh iya harusnya saya tidak begini loh. Begitu ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia membuat suatu kesalahan dengan cara merebut buku temannya misalnya gitu ya. Atau mereka ada mengganggu temannya begitu ya. Jadi kita bisa tanya kalau misalnya seperti ini, adakah cara lain atau yang lebih efektif untuk dapat kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan begitu. Jadi dia sendiri nantinya yang akan menjawab, oh iya Miss, sebaiknya saya begini begitu begitu ya. Terus
kita juga bisa menyatakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita mengajak mereka mengobrol, lalu kita bisa membuat mereka itu menyadari apa sih sebenarnya yang salah dari tindakan kamu, begitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini jadi perlu kita itu sebenarnya menanamkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini agar ketika mereka membuat kesalahan, kita tinggal balikan saja ke mereka. Keyakinan kelas kita apa yang telah kita sepakati, ayo, begitu. Jadi kamu mau jadi seperti apa, orangnya seperti apa, begitu. Jadi akan lebih mudah membuat anak-anak itu menyadari kesalahan-kesalahannya, begitu. Nah, ini adalah proses segitiga restitusi. Nah, saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Berikut saya akan berikan contoh saya bersama murid saya. Pagi, Miss. Pagi, Selai. Apakah terdengar suaranya? Audionya? Terdengar, Miss. Sangat jelas. Ini, ya, Miss. Gimana kabarnya pulang homestay? Senang? Seru? Alhamdulillah, baik, Miss. Seru banget kemarin, Miss. Alhamdulillah, kalau begitu. Oh iya, Miss mau panggil kamu terkait dengan tugas proyek kamu loh yang belum dikumpulkan. Masih ingat nggak? Miss bahkan kasih tugas membuat video membaca berita. Oh iya, Miss. Saya lupa, Miss. Nah, iya. Nah, harusnya kan tenggat waktunya kemarin. Nah, kamu kenapa belum mengerjakan? Jadi sebenarnya saya tuh udah mengerjakan dari kemarin, Miss. Tapi saya belum selesai mengedit. Oh begitu, apa ada kesulitan? Ya sebenarnya nggak ada sih, Miss. Cuman karena kemarin homestay, aku seneng banget, Miss. Sampai akhirnya aku lupa untuk ngeditnya. Oh iya, ya sudah, Miss mah paham bahwa kegiatan homestay kan memang seru ya. Jalan-jalan, terus banyak kegiatan juga. Tapi itu kan tugas sudah Miss Mel berikan satu minggu sebelum ujian akhir sekolah ya, penilaian akhir sekolah. Dan Miss Mel kasih tenggat waktu lagi seminggu kemudian setelah homestay ya. Setelah homestay masih ada beberapa hari. Nah, harusnya kemarin dikumpulkannya. Gimana, teman-teman kamu yang berangkat homestay juga udah selesai loh, nah, dikumpulkan. Iya, Miss. Maaf ya, Miss. Aku tahu aku salah. Harusnya aku mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya. Jadi gimana nih? Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Iya sih, Miss. Kan seharusnya saya mengumpulkannya kemarin ya, Miss, ya? Iya, betul. Jadi gimana? Gimana, Kak? Gimana gini, Miss? Kalau saya minta waktu satu hari lagi, saya janji saya akan menyelesaikan tugas saya, Miss. Bener ya? Iya, Miss, saya janji, Miss. Oke, ya udah, Miss Mel kasih waktu satu hari lagi untuk selesaiin tugasnya. Nanti dikumpulkan ke Miss Mel ya. Yeah, karena Miss, ini sudah tanggung jawab kamu mengerjakan tugasnya ya. Iya, Miss, saya akan selesaikan dan saya akan kumpulkan tepat waktu. Baik, terima kasih ya, Zella ya. Kamu yeah, boleh balik ke kelas ya. Oh, atau ini mau olahraga ya? Iya, yeah, Miss. Aku langsung aja ya, Miss ya. Iya, terima kasih ya, Nak ya. Yeah, jangan lupa tugasnya ya, Nak ya. Iya, terima kasih ya, Miss. Yeah. Demikianlah. Oke. Nah, itu tadi praktik segitiga restitusi ya, Miss Mister. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas. Mereka sebagai murid
Selalu pasti kita berikan tugas, ada tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, kita stabilkan dulu. Kamu itu sebagai murid, harusnya kamu sudah mengerjakan tugasnya, begitu ya. Validasi tindakan yang salah, ya pasti seru ya nak ya. Kalau tadi ya seru pastikan homestay-nya, makanya lupa ya gitu. Ya Misna paham, itu sangat menyenangkan, seru, begitu. Tapi kan itu sudah tugasnya, jadi validasi tindakan yang salah. Akhirnya mereka menyadari sendiri, iya sih harusnya kan saya kumpulin kemarin, begitu ya. Terus solusinya kita tanyain lagi, terus gimana maunya, jadi gimana baiknya. Dan mereka menjawab sendiri, oh iya saya selesaikan hari ini, oh iya saya selesaikan besok, misalnya begitu. Jadi itu sudah muncul dari anaknya, jadi inilah the power of ngobrol. Enak ya daripada kita marah-marah, kita emosi jiwa yang menghadepin anak-anak murid kita dengan yang kelakuan yang bervariasi. Mungkin bisa dirubah dengan the power of ngobrol ini, begitu, segitiga restitusi. Jadi biar kitanya tetap awet muda juga ya, sebagai Miss Mister ya. Jadi kita tetap happy gitu, tetap menjaga imunitas kita gitu. Jadi kita rubah yang biasanya kita mungkin agak sedikit emosional, bisa dirubah dengan segitiga restitusi ini, the power of ngobrol. Oke, nah itu saja sih Miss dan Mister penjelasan tentang webinar kali ini tentang budaya positif. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa memulai budaya positif kita lebih baik lagi. Karena saya sendiri sebagai guru SMA Dharma Bangsa, saya sangat senang sekali karena teman-teman saya di sini, Miss dan Mister, sangat bagus sekali mencontohkan ke murid-murid. Kita sudah menjalankan core value kita. Dan semoga ke depannya kita bisa menjalankan hal-hal yang lebih positif lagi. Terima kasih. Kembali ke moderator, Miss Devi. Saya stop sharing terlebih dahulu ya. Terima kasih, Miss Mel, untuk pemaparan materinya. Sangat berguna sekali ya, Miss Mister, untuk kita sebagai guru, untuk menumbuhkan rasa budaya positif, tidak hanya kepada siswa ya, tapi untuk kita juga di lingkungan sesama guru, dan bahkan bisa untuk di rumah juga. Nah, mungkin nih, Miss Mister tadi, setelah kita mendapatkan kata kunci dari Miss Mel hari ini adalah the power of ngobrol, kita akan membuka sesi diskusi nih. Kita bisa ngobrolin ada hal-hal yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan dari pemaparan Miss Mel tadi. Kalian bisa bertanya atau bisa menambahkan, memberi saran pada Miss. Bisa kita mulai mungkin ya diskusinya, yuk. Miss Gita ingin bertanya ya. Oke, Miss Gita dulu ya. Semangat sekali ya teman-teman. Miss Gita ya, Miss Gita. Oke, Miss Gita. Silahkan Miss Gita. Ya. Baik, terima kasih Miss Devi. Miss Melati, di sini saya ingin sedikit minta saran, mungkin lebih tepatnya ya. Materinya bagus banget tentang budaya positif, tapi di sini saya sering mengalami kalau untuk mengajar, terutama misalnya kita dapat kendala siswa yang agak katakanlah bandel gitu ya, susah untuk ngerjain tugas atau ngumpulin tugas gitu. Bagaimana kita untuk bisa memanage emosi kita agar yang keluar kata-kata negatif itu tadi tidak sampai terucap gitu, jadi kita bisa benar-benar mengelola positif dari kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, perilaku positif dari siswa yang kita tuju atau menjadi sasaran kita. Terima kasih, Miss Mel. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, Miss Devi? Boleh langsung dijawab aja, Miss Mel. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss Gita, untuk pertanyaan dan juga tanggapannya. Jadi kalau dari saya juga masih belajar ya Miss ya. Mungkin kadang kala kita juga tersulut emosi begitu ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari kesepakatan kelas itu begitu. Jadi apa yang kita berikan ke murid-murid itu kita diskusikan bersama, mau deadline-nya kapan. Kalau misalnya lewat dari situ konsekuensinya apa. Jadi kita bisa balikin ke anaknya kalau memang mereka
melakukan kesalahan, tidak mengumpulkan tepat waktu dan lain-lain, mereka akan sadar sendiri bahwa oh ya udah, mereka menerima bahwa itu salah dan kita tidak perlu marah-marah lagi begitu. Jadi mungkin itu salah satu caranya ya Miss, untuk meminimalisir kita kebanyakan marah atau ada konotasi kata-kata yang negatif mungkin ke murid kita gitu. Kita yakinin saja bahwa ya udah, kita mau ada tugas ini, proyek ini, kira-kira mau deadline-nya kapan. Mereka sendiri yang buat, mereka sendiri nanti yang akan bertanggung jawab karena mereka yang membuat peraturannya begitu. Nanti kalau misalnya mereka melanggar, misalnya melanggar, kita tinggal, kan murid ada banyak ya, kita tinggal tanya nih sama teman-teman yang lain, gimana nih dia terlambat ngumpulin tugasnya, konsekuensinya apa begitu. Jadi nanti kan temannya juga mengingatkan, ya nggak bisa gitu, berarti nilai kamu misalnya kurang begitu. Dia akan menerima sendiri, karena biasanya kalau hanya diomongin sama gurunya mungkin dia agak kurang menerima, tapi kan kalau teman-temannya yang lain mengingatkan, membantu mengingatkan, pasti dia juga akan sadar begitu ya Miss ya. Jadi kita akan berkurang, mungkin yang marahin bukan kita lagi tapi teman-teman kelompoknya atau temannya gitu ya. Jadi mereka sendiri yang bisa memanage tugas mereka, dan kita berkurang nih tugas untuk menggebu-gebu atau kita tersulut emosi, mungkin seperti itu ya Miss. Ya banyak-banyak istighfar aja ya Miss ya. Kadang memang begitu, namanya juga anak-anak ya Miss ya. Kita the power of ngobrol tadi. Ya, terima kasih Miss. Selanjutnya Miss ada lagi. Terima kasih Miss Mel. Miss Nafi ya ingin bertanya tadi. Halo Miss. Ya Miss Melati. Sebentar Miss. Oke Miss Melati, ini saya Miss Novi, ingin menanyakan berkaitan dengan kedisiplinan untuk siswa. Tadi Miss Melati sedikit menjelaskan berkaitan dengan kita menegur ketika ada siswa yang bersalah. Nah, jika kita menegur jika kita menegur siswa yang bersalah, itu apakah akan memberikan dampak trauma atau siswa itu akan merasa trauma gitu, dan apakah ada step-step tertentu Miss? Baik Miss Novi, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ya jadi memang tergantung cara menegurnya sih Miss, kalau menurut saya ya Miss ya. Kalau misalnya kita menegur, kan tadi sudah dijelaskan ya Miss bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya, dari mulai bertahan hidup gitu ya, ingin diterima dan lain-lain. Tadi ada 5 yang sudah saya jelaskan. Jadi tergantung kita sebagai gurunya, apakah kata-kata kita itu terlalu menyakiti jati diri hati mereka atau bagaimana begitu ya, ataukah sebenarnya kita melakukan tugas kita dengan cara ya tadi segitiga restitusi tadi begitu. Jadi kalau misalnya kita marah-marah dan kita mengintimidasi, pasti itu akan membuat anak itu akan trauma. Saya juga pernah begitu ya dimarahin guru saya waktu SMA, bahkan sampai sekarang pun saya masih ingat. Perihalnya masalahnya sebenarnya sepele, hanya karena saya diingetin untuk pembayaran STP begitu. Jadi bukan hanya berbuat kesalahan ya, sebenarnya menegur murid kita itu ada seninya juga ya, tadi yang saya jelaskan segitiga restitusi itu, mulai dari menstabilkan identitasnya, menanyakan apa yang salah begitu ya, dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti itu. Jadi saya pun sendiri pernah punya trauma dengan guru saya yang hanya menegur saya soal bayaran STP, tapi dia caranya salah begitu. Jadi dia bilang, mana kok kamu belum bayar SPP, kamu belum bisa dapat kartu ujian, padahal kan kemarin orang tua kamu yang komen tuh minta diturunin SPP-nya. Itu sangat menyakiti hati begitu ya. Itu saya sebagai murid saya merasa terhina begitu. Nah mungkin diperbaiki, sebagai guru saya tidak pernah saya mencoba untuk memfilter dulu omongan itu, karena kita juga sesama manusia, kita merasa kan, oh kalau saya ngomongnya begini, ini enggak sih nyakitin hatinya enggak sih begitu. Jadi mungkin lebih ke think before talking gitu lah ya. Kita berpikir sebelum berbicara. Itu aja sih Miss, dengan segitiga restitusi kayaknya the power of ngobrol itu bisa akan lebih halus menegurnya, karena mereka bisa menyadar sendiri
salahnya di mana, dan kedepannya mereka mau ngapain itu datangnya dari mereka sendiri. Begitu, ketimbang kita mengeluarkan kata-kata kasar atau mungkin yang walaupun ngomongnya halus tapi menyinggung hati, seperti yang tadi ya, kan kemarin mama kamu datang tapi minta turunin biaya SPP, itu kan sangat bagaimana gitu ya. Jadi mungkin di filter aja gitu. Bahkan sampai sekarang saya pribadi pun pernah punya trauma itu begitu. Jadi kita ke anak-anak ya kita filter aja bahasanya gitu, karena sebagai manusia juga kita tahu kalau kita digituin kita akan sakit hati seperti itu. Jadi bisa mengontrol emosi dari diri kita. Begitu Miss, terima kasih Miss. Oke, terima kasih Miss Melati. Gimana Ibu Bapak, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah merasa cukup? Sudah ya, cukup. Oke, jadi kesimpulannya materi kita hari ini adalah bagaimana kita membangun budaya positif untuk siswa yang hadirnya dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi kuncinya adalah the power of ngobrol ya, tadi segitiga itu ya. Nah, jadi apapun itu harus dipikirkan dulu konsekuensinya dan lebih banyak ngerem agar kita bisa mengontrol emosi dengan cara ngobrol. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita langsung saja ke acara penutupan. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, dan kasih emoticon reaction buat Miss Mel pemateri kita yang super banget ya. Bisa loh, bisa apa, tepuk tangannya dong, reaction-nya dong. Bisa kan ya semua pakai tambahan. Oke, keren banget. Thank you Miss and Mister. Oh, Miss Mel, kita bisa mungkin ada sesi foto sebelum kita mengakhirinya. Buat Ibu Bapak mohon dihidupkan kameranya ya. Bisa dibener-benerin dulu biar cantik gitu. Waduh, Miss Novi ini sangat cantik ya. Kalau Miss mirip sama saya ya. Iya, agak mirip sama Miss Mel gitu ya. Iya. Di layar saya juga ini atas bawah ya. Oke, yuk. Sekarang kita foto dulu. Oke. Yuk, satu, dua, iya, tiga. Oke. Terima kasih Miss dan Mister sudah. Oke, semuanya. Thank you Miss Melati, thank you Mr. Iwan, Miss Tere, thank you semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss dan Mister. Bye. Thank you Miss Mel. Sama-sama Mister. Thank you, Miss. Happy week. Happy weekend.